Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Alhamdulillah. Ayo on kan kameranya yang lain. Ada pertanyaan nggak tentang ujian praktek kita? Berarti nggak ada kendala ya, Kak? Udah dapatlah ide-idenya ya? Kalau gitu kita masuk ke materi ya. Kenapa Zahrani? Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk ujian praktek, berarti ustazah simpulkan anak-anak ustazah sudah menjumpai apa yang mau dibuat ya. Sudah terbayang, anak mau buat ini ustazah, adalah ya. Nah, hari ini kita masuk ke perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ini sama ya kak ya dengan bab-bab sebelumnya, tidak jauh berbeda ya. Nah, di sini kita mengambil contohnya asinan ya. Asinan merupakan makanan khas daerah Bogor. Ya, yang banyak digemari. Walaupun di Medan pun ada asinan ya, Kak ya. Namun ini aslinya berasal dari Bogor ya. Nah, bahan baku asinan biasanya yang mudah didapat ya. Nah, apa yang ada bisa sayuran? Betul nggak? Sayuran bisa dijadikan asinan nggak, Zahrani? Apa contoh asinan dari sayuran? Asinan cabe. Terus? Kalau dari buah banyak ya? Banyak. Nah, kenapa gitu? Karena ketersediaan buah dan sayuran yang ada ya, ada hampir di setiap daerah. Nah, pengolahannya pun untuk asinannya ini cukup sederhana ya kak ya, tidak memerlukan banyak alat peralatan ya. Nah, nanti untuk praktek ini bagus nih dibuat asinan nih. Nah, sebenarnya asinan ini bukan produk baru ya di masyarakat, ini termasuk makanan tradisional. Namun akhir-akhir ini
banyak orang menambahkan inovasi ya, sedikit inovasi ke dalam misalnya hal masalah rasa gitu ya kan, atau kemasannya ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen ya memilih produk asinan ini. Nah, saat ini yang menjadi kendala untuk asinan ini adalah daya tahan atau keawetannya. Nah, jadi dia tidak cukup lama untuk daya tahannya. Terus kemasan yang kurang nyaman untuk dibawa sebagai oleh-oleh, itu juga menjadi salah satu kendala. Nah, ini ada contoh tabel. Tabel yang apa? Untuk perhitungan biaya produksi. Kita mengambil tadi contoh asinan ya, Kak ya. Asinan di sini kita akan membuat contohnya di sini akan memproduksi asinan sebanyak 500 cup per hari ya. Jadi, alat-alat yang kita butuhkan di situ ada cup sellernya, ada pisau, talenan, baskom plastik, panci stainless, ya, kompor, literan, timbangan, pH meter, refraktometer, alat lainnya. Nah, ini contohnya, spesifikasinya bisa dilihat di sini. Nah, berapa per unit yang kita berapa jumlahnya bisa kita lihat, bisa 1 unit, bisa 5 gitu ya kan. Nah, kalau per cup yang kita buat adalah asinan yang sudah di cup, jadi sebanyak 500 cup ya. Nah, silakan nanti pelajari tabelnya. Nah, setelah itu ada bahan baku tambahan BTP dan kemasan ya, bahan baku tambahan dan kemasan asinan, kemasan untuk asinan tadi. Nah, apa bahan bakunya? Ada bahan baku, ada bahan tambahan pangan, dan ada kemasannya. Nah, bahan bakunya di sini contohnya bengkuang, pepaya, kedondong, nenas ya. Terus bahan BTP atau bahan tambahan pangannya bumbu. Nah, untuk kemasan di situ ada kemasan mangkok, ada tutup mangkoknya, kardus, sendok, lakban, ini termasuk ke kelompok kemasan. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah tenaga kerja. Ini contohnya ya, jumlah tenaga kerja yang digunakan di dalam usaha. Untuk produksi misalnya membutuhkan 3 orang, 1 pria, 2 wanita. Terus untuk pemasaran dan administrasi kita membutuhkan 3 orang juga, tapi 2 pria, 1 wanita. Nah, sini ada tahap-tahap yang harus ya, yang harus dilakukan dalam tahapan dalam proses pengolahan asinan tadi. Apa tahapnya? Menyiapkan buah-buahan ya kan, menyiapkan bumbu, siapkan cup sellernya ya kan, siapkan kemasannya. Nah, sampai ke tahap pengemasannya. Nah, investasi alat dan mesin, nah itu juga termasuk ya Kak ya ke dalam biaya produksi tadi ya. Terus biaya penyusutan per bulannya. Ada biaya tidak tetap variabelnya. Nah, biaya tidak tetap variabel ya, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap ya, tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Jadi kalau semakin banyak kita produksi, maka biaya yang kita perlukan juga semakin banyak. Nah, biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku ya, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Nah, jadi tabel yang kedua tadi berarti itu termasuk ke biaya tidak tetapnya. Tabel yang
Nah, tabel yang kedua ini termasuk ke biaya tidak tetap. Ada bahan baku, bahan tambahan pangannya, juga kemasan, ini termasuk ke biaya tidak tetap. Kenapa dibilang tidak tetap tadi? Seperti itu saya bilang, misalnya untuk sekali produksi periode ini ternyata kita akan memproduksi lebih banyak asinan bengkuang. Nah, berarti kan biaya bahan baku untuk membeli bengkuang akan bertambah daripada yang produksi sebelumnya. Ya, ini contohnya, ini tabelnya ya untuk biaya tidak tetap. Setelah itu ada biaya tetap. Biaya tetap apa saja yang termasuk biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan dalam dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Suci, Suci Ramadhani, Suci Ramadhani, nanti kenapa? Ayo belajar dulu, nanti kekekekehannya, nanti ketawanya ya. Nanti dengan Zahrani dari tadi, tahap apa yang disenyum-senyumkan. Jadi biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya ya. Jadi berapapun jumlah produksinya. Nah, untuk biaya tetap ini yang meliputi yaitu tenaga kerja, ya kan? Listrik airnya, gasnya, penyusutan alat, dan lainnya. Nah, ini tetap dia. Jadi walaupun banyak produksi kita, dia tetap segitu. Atau berkurang produksi kita, dia tetap segitu juga. Nah, setelah itu, nah untuk biaya tetap asinan ya. Ini contohnya ya Kak ya. Kita dalam membuat asinan ini, misalnya tenaga kerja kita tadi kan 6 orang. 3 pekerja, 3 untuk pemasaran dan administrasinya. Jadi masing-masing orang itu gajinya 750.000. Ya. Terus ada listrik, ada gas, penyusutan alat, biaya lainnya. Itu termasuk biaya tidak tetap. Nah, untuk total biaya ya, total biaya itu jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. Nah, jadi biaya variabel dan biaya tetap kita jumlahkan, dapatlah total biaya kita untuk produksi. Ya, jadi cara penghitungan biayanya ya. Nah, habis itu ada namanya harga pokok produksi. Nah, kita harus tahu kalau memproduksi, kita kan ceritanya berwirausaha ya Kak ya. Jadi anti membuat produk untuk wirausaha. Nah, jadi kita harus tahu berapa biaya pokok produksi dalam setiap cup asinan tadi. Ya. Jadi, apa itu HPP? Yaitu harga pokok dari suatu produksi. Dimana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak akan untung dan juga tidak akan rugi. Jadi istilahnya kerja bakti, ya. Kita tidak dapat untung dan kita juga tidak rugi. Nah, sementara kalau di dalam dunia perdagangan, orang pasti akan menjual produknya di atas HPP-nya atau di atas harga pokok produksinya. Nah, misalnya harga per cup asinan tadi, kalau misalnya HPP-nya 2.000 gitu kan, kan tidak mungkin kita jual di bawah 2.000, minimal 2.000, tapi dengan resiko kita tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, sebaiknya kita jual di atas 2.000, entah 3.000, entah 4.000, supaya kita ada keuntungan. Namanya orang berusaha, ujung-ujungnya yang diharap adalah keuntungan.
Nah, jadi HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual, ya, di mana harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Nah, untuk produksi asinan ini HPP-nya adalah yaitu jumlah biaya, total biaya per jumlah produksi. Nah, total biaya tadi di contohnya di sini berdasarkan tabel-tabel di atas itu adalah sekitar 1.569.950 rupiah total biayanya. Nah, berapa jumlah produksi adalah 500 cup per 500, berarti HPP-nya adalah sekitar 3.140 rupiah. Ya, jadi HPP dari per cup-nya asinan tadi adalah 3.140 rupiah. Nah, berapa harga jual? Nah, ya kan? Nah, harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut, ya Kak, pengertiannya dari harga jual. Nah, harga jual bisa ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Nah, untuk harga jual ini biasanya meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Nah, jadi harga lebih pabrik tentunya lebih murah ya. Karena apa? Karena saluran distribusi kita, entah itu agen, entah itu toko, entah itu konter dan lain-lain, tentu mereka juga ingin mendapatkan keuntungan. Nah, harga pabrik. Nah, kalau harga pabrik ini si pengusahanya juga sudah menaikkan dari 3.140 tadi. Ini kan harga pokok produksi. Nah, mungkin si pabrik tadi menaikkan jadi 4.000 per cupnya. Nah, tergantung agen toko konternya nanti ya, menaikkan berapa. Misalnya mereka menaikkan sekitar 500 rupiah. Berarti harga jual dari produk asinan tadi per cupnya adalah sekitar 4.500. Ya kan? Nah, itu contoh perhitungannya. Nah, ada lagi yang namanya penerimaan kotor. Nah, yaitu jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya pada produksi asinan, ya. Pada produksi ini jumlah penerimaan kotornya kita lihat pada tabel 8 ini. Per mangkoknya, kemasannya itu satu mangkok itu 240 gram. Jumlah mangkoknya ada 500 ya, satuannya 5.000. Jadi 5.000 ya dijualnya. Jadi totalnya itu sekali penjualan, jadi perharinya bisa berjual menjual apa namanya? Omset yang kita dapat sekitar 2.500.000. Penerimaan kotornya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pendapatan bersih atau laba. Nah, pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan ya setelah dipotong total biaya. Nah, pada produksi asinan ini misalnya jumlah penerimaan bersihnya adalah yaitu penerimaan kotor dikurang total biaya tadi ya. Jadi penerimaan kotornya satu kali produksi untuk asinan ini tadi adalah omsetnya istilahnya Ustazah bilang yaitu 2.500.000. Nah, total biaya produksi sekali produksi itu sekitar 1.569.950 rupiah. Jadi pendapatan bersih perusahaan itu adalah 930.050 rupiah. Nah, inilah laba bersihnya di bagian bawah ini ya. Cara menghitungnya ya Kak ya. Jadi perkiraan pendapatan untuk satu kali produksi itu sebanyak 500 mangkok asinan adalah ya kan 930.050 rupiah. Nah, itu contohnya ya Kak ya. Nah, misalnya nanti di soal ujian, misalnya kan, Ustazah kasih nih misalnya, untuk produksi, apa tadi, memproduksi sayur daun ubi tumbuk misalnya kita tadi ya. Nah, Ustazah kasih, sekali produksi, Ustazah kasih tabel-tabelnya, nanti bisa misalnya Ustazah minta menghitung berapa laba yang akan didapat. Ya, jadi sampai di sini paham ya Kak ya. Jadi ada tahap-tahapnya, kita harus hitung dulu berapa biaya tidak tetapnya. Dah, kita sudah tahu apa saja yang masuk ke biaya tidak tetap. Nah, jadi kita sudah ada tabelnya tadi ya, apa saja yang masuk ke dalam biaya tidak tetap.
Nah, ini yang masuk ke dalam biaya tidak tetapnya. Setelah itu ada namanya biaya tetap. Nah, apa saja? Ini ada contoh ya, contoh tabelnya. Jadi nanti misalnya ustazah memberikan soal, nanti bisa menyesuaikan dengan tabel-tabel ini. Nah, setelah itu kita dapat total biaya. Bagaimana perhitungannya? Menghitungnya itu dengan cara menambahkan antara biaya variabel dengan biaya tetapnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan harga pokok produksi atau HPP, ya kan? Baru kita dapat harga jual. Setelah dapat harga jual, kita akan menerima penerimaan kotor atau omset kita. Nah, kalau omset sudah di tangan, kita bisa menambahkan pendapatan bersih atau laba. Bagaimana caranya? Yaitu mengurangkan penerimaan kotor dengan total biaya produksi. Maka dapatlah untung atau labanya. Nah, Zara ini kumat lagi nih, senyum-senyum sendiri nih. Ya kan? Nah, misalnya nanti keluar soal tentang biaya produksi tadi, bisa enggak? Ada pertanyaan enggak sampai di situ? Anak-anak ustazah? Kalau udah kelas 12 ini soalnya agak lebih rumit, tidak kayak kelas 11 atau kelas 10. Ada pertanyaan sampai di situ? Rida, ada pertanyaan? Coba, itu yang suara TV-nya hidup di rumah, matikan speakernya tolong. Oke, sampai di situ paham? Yasmin? Paham? Sofia Oriel, paham ya? Nah, Sofia Oriel ini biasa berdagang ini, berdagang di OSIS ya kan, Sofia Oriel. Berarti kan kalau hitung-hitung biaya untuk menghitung laba kan sudah tidak hal yang aneh lagi kan, Sofia Oriel. Iya, jadi kalau misalnya nanti ustazah mau buat soal ini nanti sampai di rumah, ustazah masukkan soal seperti itu, tidak kaget dan tidak bingung ya. Jangan sampai nanti sama guru pengawasnya, sama ustazah pengawas, ustazah ana bingung ini. Ya, dia aranoya bisa ya? Bisa. Yuk, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan media promosi. Nah, penentuan biaya media promosi untuk makanan khas daerah ini sebenarnya sama ya kak ya, dengan kerajinan, produk rekayasa, budidaya. Sebenarnya tekniknya sama, cuman di sini kita yang lebih fokus kepada makanan khas daerah ya kan. Produk kita yaitu berupa makanan khas daerah. Nah, jadi sebenarnya banyak cara ya kita untuk memasarkan produk kita ya, terutama yang sekarang yaitu produk makanan khas daerah. Juga tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah dibuat. Nah, kalau kita memproduksi produknya banyak gitu dalam partai banyak, otomatis jangkauan produk pemasaran kita juga harus lebih luas. Nah, juga harus lebih luas. Misalnya anti ini sekali memproduksi asinan tadi misalnya cuma 10 cup misalnya. Berarti kan cukup dipasarkan ke tetangga, saudara-saudara. Ya kan? Tapi kalau tadi seperti yang contoh tadi, sekali produksi satu hari itu memproduksi sekitar 500 cup, otomatis
untuk memasarkan juga kita butuh wilayah yang lebih luas lagi, ya kan? Kan gak mungkin tetangga anti satu orang beli langsung, misalnya Ana beli 100 cup lah katanya gitu kan, jadi 5 orang tetangga aja sudah habis, kan tidak mungkin gitu ya kan. Kecuali hari-hari tertentu, misalnya si tetangga tadi ada hajatan misalnya, mungkin dia mengambil banyak sama kita. Nah tapi kalau untuk per hari-hari, kalau semakin banyak produksi kita, kita akan membutuhkan jangkauan yang pasar yang lebih luas lagi yang harus kita tembus ya untuk memasarkannya. Nah, untuk ini dia bisa dengan menggunakan tahapan pertama perkenalan ya Kak ya. Misalnya tahap pertama dimulai dengan yang kecil ya. Yang kecil ya itu tadi saya bilang, misalnya kita kenalkan dulu produk kita ke teman-teman dekat, teman-teman sekolah, tetangga ya kan, di sekitar rumah kita gitu, atau teman-teman bermain kita. Nah, cara memasarkannya lewat perkenalan. Bagaimana caranya? Kita kasih misalnya sedikit tester untuk mereka. Ini loh kue nastar buatan Dea Aranoya. Cicip gitu ya kan. Mana Dea Aranoya menghilang? Ayo Dea Aranoya kemana? Atau buatan Mai Syarah ya kan. Nah, ini buatan si Mai ini gitu. Nanti kemana deh ya? Sibuk menghilang aja dari tadi. Tawa aja. Jangan menghilang lagi sebentarnya nak, cuma 30 menit. Nah, ya kan? Misalnya Dea Aranoya memproduksi nastar ini contohnya. Nah, cara pemasaran pertamanya mungkin lewat perkenalan ya kan Dea. Dari mana? Ditawarkan sama si Maisarah, sama Oril, terserah ya kan. Nah, bagaimana caranya? Beri sedikit tester misalnya. Ini buatan Ana, coba cicip. Nah, kalau memang enak loh, anti jualan, pasti begitu kan? Kalau kita merasa kita dikasih tester sama teman kita, ini tester, anti jualan. Ih, enak, Ana pesan lah. Biasa begitu kan, Oril? Nah, ya kan? Nah, itu cara lewat perkenalan. Terus selanjutnya bisa pertemuan rutin misalnya. Nah, misalnya ada anti ikut kajian misalnya nih. Ya kan, walaupun mengaji sebenarnya tidak boleh ya. Niatnya berdagang ya, tetap niat utamanya harus mengaji. Nah, atau misalnya ada arisan RT RW ya. Atau ada arisan keluarga. Nah, ini juga bisa kita pasarkan produk kita. Ya kan? Lewat pertemuan-pertemuan rutin tadi. Yang ketiga lewat pameran atau bazar ya, tahap cara-cara pemasaran tadi. Yang ketiga lewat pameran atau bazar. Ya, ini biasanya diselenggarakan ya, ada pameran atau bazar ya, baik oleh instansi atau departemen tertentu. Nah, biasanya mereka akan ini membuka info akan ada bazar di Ulu Nuha gitu ya kan. Nah, itu infonya ada menghubungi, ada misalnya satu grup di situ semua orang-orang yang ikut bazar misalnya, biasa infonya cepat sampai itu, ya kan? Nah, langsung kita punya produk, kita ikutkan di bazar tadi, ya kita ikutkan begitu. Nah, cara kita memasarkan mungkin biar lebih tertarik gitu. Kalau di bazar itu kita juga kasih tester misalnya sedikit. Ya ibu, cobalah buatan saya. Ini produksi rumahan, silakan dicicip gitu misalnya kan. Kalau kayak sekarang kan orang kalau memasarkan lauk atau makanan-makanan lah gitu ya kan, tanpa penyedap loh bu. Ya, walaupun di rumah dia pakai penyedap memasaknya sebenarnya ya kan, memasakannya tanpa penyedap loh bu. Begitu kita cicip, kok enak kali ya gitu. Sekali kita buat yang kayak gitu gak pakai penyedap rasanya cemplang ya kan. Intinya mana mungkin orang jualan gak pakai penyedap, cuma mungkin di sini kadarnya sedikit atau lebih banyak memakainya tergantung orangnya. Nah, selanjutnya lewat media sosial. Nah, ini anak-anak ustazah lebih jago ini biasanya memasarkan produk lewat media sosial. Mungkin untuk memasarkannya belum ya, tapi mempergunakan media sosial anak-anak ustazah paling jago, yakin. Apalagi kelas 12 nih, kakak-kakak nih yang bentar lagi udah jadi mahasiswa ini ya kan. Nah, teruslah penjualan kreatif ya, penjualan kreatif yang hanya sedikit orang yang menjalani biasanya. Sebagai contoh ya,
memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget. Nah, sekarang lagi tren ya Kak ya, pasar kaget ya di tiap daerah ya. Nah, itu bisa. Atau momen-momen Car Free Day kan, bisa kita manfaatkan. Nah, itulah dia tadi tahap-tahap yang bisa kita gunakan untuk pemasaran ya. Ada lewat perkenalan, lewat pertemuan rutin, pameran atau bazar, media sosial, dan penjualan kreatif. Nah ini nanti ya Kak ya, kita ujian praktek sampai materi hari ini ya. Ujian teori pas sampai materi hari ini. Nah, jadi persiapkan diri ya, jangan sampai nilainya di bawah KKM, minimal KKM ya. Ustazah yakin kalau sungguh-sungguh anak-anak ustazah ini mampu jauh di atas KKM. Ya, tapi kalau udah malasnya yang kumat atau berlaku curang, ustazah tahu siapa yang curang dan ustazah akan kasih nilai ya paling enggak KKM lah. Gitu aja. Ya, cobalah jujur di dalam ujian-ujian itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Hunaisyah? Geleng-geleng aja. Ya. Tidak ada ya? Berarti kita cukupkan hari ini sampai di sini. Silakan baca doa kafaratul majlis. Jangan lupa di absen. Chat di sini aja langsung ya, di Zoom ini aja chatnya. Tulis Restu Amalia Majid hadir gitu kan, Aisyah Ayu hadir. Nah, baik kakak-kakak, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.